lintasan kereta api tanpa yang bukan resmi. Jaga secara swadaya. Penjaganya benar-benar bayar secara swadaya. Ke Tangerang, kalau ke barat, timur ke Jakarta. Keretanya datang, kereta listrik. Lintasan tanpa pintu resmi, masih jaga swadaya. Ini jangan berbahaya, teman-teman. Kereta bandara, teman-teman. Coba sibuknya kalau sore. Penjaganya harus benar-benar ekstra hati-hati, teman-teman. Jadi apa rumitnya jagaan di pintu ini kalau enggak sabar-sabar pada jalannya bukan terobos. Yang berbahaya kalau terobos lintasan sudah ditutup. Jalur padat karena dari arah Warung Gantung Kalideres bisa lewat sini. Jam 6, jadi saatnya pulang kerja, jadi sibuk sekali, padat sekali. Ada mobil juga harus hati-hati karena nggak rata jalan rel. Lintasan ini dijaga swadaya. Demikian laporan saya dari lintasan pintu kereta tak berpalang pintu. Dijaga swadaya. Apa padatnya? Kira-kira ini sering kecelakaan di perlintasan tanpa pintu rel resmi. Hati-hati teman-teman kalau melintasi pintu rel yang tak berpalang pintu. Yang lewat sini memang hanya kereta listrik dari Jakarta ke Tangerang dan Tangerang Jakarta. Ini sekian laporan saya teman-teman dari Tangerang. Terima kasih. Jalur ramai kayaknya kalau
sudah terdaftar sebagai pintu resmi, jalur lintasan resmi, jadi nggak ada pintu keretanya, hanya dijaga menggunakan bambu. Padat sekali teman-teman di sini. Ada pengumuman hati-hati ya, tapi ya namanya orang buru-buru kadang-kadang. Ini betapa ramainya kalau sore. Jalur ini jalur ramai, jalan alternatif. Ini dari macet di dari macet di Danau Bet Ampera, jadi lewatnya sini, makanya ini ramai sekali masuk, kurang kerja. Jadi ramai, poros indah, masuk poros indah. Belakang. Banyak lewat sini, kalau dua mobil nggak bisa, pasti antri bergantian. Ramai sekali teman-teman. Lintasan tanpa palang pintu, lintasan persimpangan kereta tanpa palang pintu. Lagi kereta. Mau lewat ya Mas kereta? Ikut ngeplok ya. Ini masih jaga pintu. Mau lewat kereta dari Tangerang ya Mas? Dari Tangerang. Kereta datang. Palang pintunya dari bambu. Keretanya lewat.
Dik. Mas, buat ngopi. Ya, makasih. Ya. Sekian laporan saya dari pintu kereta pintu lintasan tanpa palang resmi Polres Sunda Barat. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.